works for our good. Though sometimes we don't see how they could, struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. His is the master plan, and holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows why it's best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa ICLA pada hari ini, hari Rabu. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni, bulan yang baru. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Mari kita akan mulai kebaktian doa kita. Kita akan masuk ke dalam saat teduh.
saudara sekalian. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Saat pagi hari ku datang maju menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat tujuan dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Amin. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk ke dalam kebaktian doa kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh sekali lagi bersekutu, berkumpul Tuhan melalui online service ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang berkati masing-masing daripada kami selalu Tuhan. Berkati untuk kebaktian doa kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau berjalan bersamamu. Di situasi apapun, kami mau mengikutmu, menjadi muridmu yang setia. Kiranya Tuhan menuntun kami dan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman hari ini berkata bahwa hari-hari kita seperti bayang-bayang yang lewat. Kita bisa melihat bayang-bayang, tetapi apakah kita bisa menyentuh bayang-bayang? Tidak bisa. Jika kita mencoba menangkap bayang-bayang itu, kita tidak akan bisa menangkap apapun. Dan bayang-bayang itu tidak akan selalu ada. Atau bahkan segera menghilang. Dan setelah menghilang, tidak ada jejak sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah hidup kita juga seperti bayang-bayang? Di dalam hidup kita, seringkali ada banyak hal yang ingin kita memiliki. Kita ingin mengejar kekayaan, kesenangan hidup, status, kekuasaan, karena semua ini sangat menarik. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar semua ini. Karena mereka berpikir bahwa hal-hal tersebut akan memuaskan hati mereka, maka mereka biarkan semua ini memenuhi hati dan pikiran mereka. Mungkin kita sering berpikir bahwa kita masih ada banyak waktu untuk menikmati hidup kita. Namun hidup kita seperti bayang-bayang yang lewat dan akan segera berlalu. Pada akhirnya, apakah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? Atau hidup kita sia-sia dan tidak berbuah sama sekali? Kita semua datang ke dunia ini dengan tangan yang kosong dan akan meninggalkan dunia ini dengan tangan yang kosong. Yang penting adalah bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sibuk memuaskan hati kita sendiri atau kita mencari kehendak Tuhan? Pada abad ke-19, ada seorang missionaries English bernama Charles Stubb. Dia lahir di keluarga kaya dan memiliki pendidikan tinggi. Namun semua ini termasuk kekayaan dan pendidikan bukan yang paling penting untuk Charles. Dia meninggalkan segala sesuatu dan melayani Tuhan di China, India, dan Afrika. Dia berkata demikian, "Only one life. It will soon be passed. Only what is done for Christ will last." Hanya ada sekali kesempatan hidup yang akan usai dengan segera. Hanya apa yang dikerjakan untuk Kristus akan bertahan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari kita seperti bayang-bayang yang lewat, begitu singkat dan berlalu dengan cepat. Namun jika kita hidup untuk Tuhan, maka kita menginvestasikan hidup kita dalam hal-hal yang bernilai kekal. Kita dapat menjalani kehidupan yang berarti, kehidupan yang berkelimpahan. Nah, apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita yang singkat ini? Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ahli Taurat ini sangat familiar dengan hukum. Dan dia bertanya kepada Yesus, dari ratusan hukum, mana yang paling penting? Hukum manakah yang merangkum semua hukum? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia dirimu sendiri. Hukum ini begitu familiar bagi para ahli Taurat dan bahkan bagi kita semua orang Kristen. Walaupun hukum ini kita bisa hafal, namun belum tentu kita menghidupinya. Justru seringkali kita mengabaikannya karena kita terlalu familiar dengan hukum tersebut. Ada pepatah yang mengatakan, the opposite of love is not hate, is indifference. Lawan dari cinta bukanlah rasa benci, melainkan ketidakpedulian. Kalau kita merefleksi diri sendiri dan bertanya kepada kita diri sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi sesama? Mungkin kita bisa jawab iya, atau mungkin tidak. Namun kita berpikir bahwa apakah saya membenci orang lain? Tidak juga. Namun seringkali kita tidak peduli kepada sesama, tidak memperhatikan sesama. We don't care. Kita juga merefleksi diri sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Banyak orang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Ada yang datang ke gereja untuk mendengarkan khotbah, tetapi mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka berpikir bahwa yang paling penting saya datang beribadah dan dengar firman Tuhan, itu sudah cukup. Mereka tidak menghidupi firman Tuhan dan tidak mengutamakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apakah ada pertumbuhan rohani, apakah mereka menaati firman Tuhan, apakah mereka bertobat. Semua ini tidak penting untuk mereka. Dan ini adalah ketidakpedulian. Kita tidak peduli apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita tidak peduli dengan pertumbuhan rohani kita. Kita hanya ingin Tuhan memuaskan kita, tetapi kita tidak ingin memuaskan hati Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Apakah kita menangkap setiap kesempatan untuk melayani Tuhan? Atau kita hanya ingin duduk di zona nyaman dan tunggu dilayani? Mengasihi sesama harus rela bayar harga. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan mengasihi sesama. Dari relasi kita dengan orang lain bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sering berbicara mengenai saling mengasihi, kedengarannya gampang tetapi menghidupinya tidak gampang. Karena ketika kita mengasihi orang lain belum tentu mengasihi kita. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan kasih, orang lain belum tentu menghargai kita. Dalam Lukas pasal 10 yang baru saja kita baca, setelah Yesus mengatakan bahwa hukum yang paling utama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kemudian dia menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 mengatakan bahwa ada seorang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang setelah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada seorang imam dan seorang Lewi melihat orang itu, tetapi dua-duanya melewatinya dari sebelang jalan dan tidak memberikan bantuan sama sekali. Perumpamaan ini sangat ironis. Bukankah imam dan orang Lewi yang paling mengenal hukum? Bukankah mereka orang-orang yang melayani di bait suci? Ternyata mereka memiliki banyak sekali pengetahuan, namun mereka tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama. Yang lebih ironis adalah orang yang benar-benar mengasihi sesama adalah seorang Samaria yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Orang Samaria dan orang Yahudi sama seperti musuh yang tidak bergaul dengan satu sama lain. Tetapi perumpamaan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa
Orang Samaria yang mereka benci itu adalah orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Bukan hanya itu, belas kasihannya ada tindakan. Dia membalut luka-lukanya, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membantunya secara finansial dengan menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata bahwa rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu Saudara, mengasihi seseorang itu tidak mudah dan seringkali adalah hal yang sangat merepotkan. Imam, orang Lewi, dan orang Samaria, tiga-tiganya melihat orang yang terluka. Tetapi reaksi mereka berbeda. Bagi imam dan orang Lewi, mereka melihat orang ini sebagai pembawa masalah. Namun, bagi orang Samaria, dia melihat orang ini sebagai seseorang yang membutuhkan kasih dan perhatian. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ini seperti cermin yang menunjukkan sisi dosa kita. Seringkali kita seperti imam dan orang Lewi. Kita tahu banyak tentang Alkitab. Kita tahu kita harus mengasihi orang lain. Namun kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mengasihi orang lain. Dan kita bahkan tidak rela meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Tetapi jawaban Yesus menunjukkan kepada kita. Pertanyaannya bukanlah siapakah sesama manusia. Tetapi apakah kita adalah sesama bagi orang lain? Sesama kita mungkin adalah seseorang yang kita tidak kenal. Mungkin berbeda ras dan agama. Kita seringkali membuat batasan dengan orang-orang tertentu. Kita hanya ingin menjadi sesama bagi orang-orang tertentu. Bahkan mungkin seringkali kita hanya peduli dengan orang-orang yang membawa manfaat kepada kita. Tetapi mari kita melihat teladan Tuhan Yesus. Siapa yang Tuhan Yesus melayani dan perhatikan? Yesus melayani dan memperhatikan pemungut cukai yang dibenci orang lain. Yatim piatu dan janda yang tidak berdaya. Pelacur yang berdosa. Penderita kusta yang dikucilkan. Nelayan yang tanpa pendidikan tinggi. Mereka semua ini adalah orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Orang-orang yang tidak dipedulikan dan dipandang rendah oleh orang lain. Namun Tuhan Yesus mengasihi mereka, memperhatikan mereka, dan melayani mereka. Saya yakin kita semua pernah mendengar cerita di mana orang Kristen tidak memiliki belas kasihan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita sering melihat kekurangan orang lain. Namun bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita adalah orang yang penuh kasih atau orang yang tidak peduli kepada orang lain? Bapak, Ibu, Saudara, kita memang hidup dalam masyarakat yang apatis, penuh dengan orang-orang yang egois. Maka mari kita mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang yang penuh kasih. Biarlah tujuan hidup kita adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup bagi Tuhan, prioritas hidup kita akan berubah. Relasi kita dengan orang lain akan berubah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini berkata bahwa manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat berlalu dengan cepat. Namun, jika kita hidup bagi Tuhan, kita menginvestasikan hidup kita dalam hal-hal yang bernilai kekal. Kita akan menjalani hidup yang berarti, hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, firman-Mu seperti cermin yang mencerminkan sisi dosa kami. Di hadapan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang lemah dan egois. Namun Engkau begitu mengasihi kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia dengan sepenuh hati kami. Kami mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita sebelum kita masuk ke dalam kemahkan. Sama-sama kita angkat pujian saat indah kuberani. Thank you.
memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan kepada kita. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan boleh memimpin kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai pada pertengahan tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga, saudara, kita bersyukur karena Tuhan boleh mendengar doa kita, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis minggu lalu telah berjalan dengan baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mengucap syukur atas Tuhan yang selalu menguatkan dengan setia memelihara kita. Harus, saudara, kita menghitung berkat Tuhan dan kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang membutuhkan hati yang tegar di dalam menjalani kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah, mungkin di California ini, ya, saudara-saudara sedang mengalami banyak harga-harga yang naik. Nah, saudara, kita doakan agar jemaat tetap Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Saudara, kita juga mau berdoa bagi setiap keluarga Kristen dan juga setiap keluarga kita agar boleh menjadi keluarga-keluarga yang kehidupannya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Mari saudara, kita berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami sakit penyakit di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau boleh memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mungkin di tengah ada banyaknya kesulitan atau mungkin pergumulan yang dihadapi pada saat ini dengan situasi kondisi yang mungkin dialami di Amerika pada saat ini di LA. Mungkin ada banyak tekanan hidup, ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tuhan, kami minta agar Engkau boleh menyertai ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu boleh menguatkan ya Tuhan dari setiap kami. Dan kami mau menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga Kristen dan juga untuk keluarga kami masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati ya Tuhan dari kepala keluarga, relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, orang dengan menantu, dan juga lain-lain ya Tuhan. Kau boleh memberkati agar sungguh keluarga-keluarga, khususnya dari jemaat-Mu ya Tuhan, kami terus boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang senantiasa mencintai Tuhan di dalam kehidupan. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar Kau boleh memberkati ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga-Mu di ICL ini khususnya. Kami menyerahkan semua pelantangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendukung berdoa untuk pelayanan gereja. Saudara, kita terus mendukung untuk para hamba-hambanya yang melayani di dalam segala persiapannya. Saudara, minggu ini saya akan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada minggu ini kita merayakan perayaan Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus. Tolong doakan saudara di dalam segala persiapan saya dan juga penginjil Peter Tikwalu dan juga ada guru-guru Sunday School. Kita doakan dalam segala persiapan dan juga pelayanan mereka dalam minggu ini. Saudara, kita doakan juga untuk pertumbuhan jemaat secara rohani. Mereka tetap terus bertumbuh lewat firman Tuhan setiap minggu pun yang mereka dengar. Dan mereka juga boleh bertumbuh dan juga kehidupan satu dunia setiap hari, relasinya setiap hari dengan Tuhan. Boleh ada kerinduan terus, boleh semakin diberikan pertumbuhan dan juga berbuah untuk Tuhan. Saudara kita, mari kita doakan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk para hamba-Mu yang hari ini akan pada minggu ini melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu di dalam segenap kelemahannya, keterbatasannya. Kau boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan. Kau boleh membukakan ya Tuhan di dalam segala persiapannya agar sungguh boleh lagi menjadi berkat. Firman-Mu itu boleh berbicara kepada umat-Mu melalui para hamba-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kebaktian minggu ini ke dalam tangan Tuhan agar Kau boleh menolong campur tangan doa hamba-Mu, Pak Peter Tikwalu dan juga guru-guru Sunday School yang mengajar, kiranya Kau boleh menolong campur tangan dalam segala persiapannya ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di ICLA. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan rohani agar sungguh ya Tuhan semakin hari ada pertumbuhan rohani yang signifikan. Mereka semakin rindu ya Tuhan untuk mengenalkan Tuhan. Mereka semakin rindu ya Tuhan, semakin mengalami pertumbuhan dan berbuah bagi Tuhan. Dan kehidupan mereka boleh memuliakan nama-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan sama-sama mengadakan Saint Petra. Nah saudara, yang akan membawakan sesi pada hari Jumat ini adalah penginjil Bu Yung-Yung, ya saudara. Saudara, kita doakan untuk dalam segala persiapannya dalam beberapa hari ini agar sungguh boleh menjadi dorongan bagi jemaat. Jemaat pun yang akan hadir secara online boleh diberkati dan tidak hanya itu dapat Tuhan gerakan di dalam kehidupannya mau melayani Tuhan. Saudara, kita doakan bagi jemaat juga yang akan hadir ya secara online. Doakan agar semua yang sarana yang dipakai lewat Zoom boleh berjalan baik.
Dan Tuhan boleh menggerakkan jemaat yang mungkin ada kesulitan atau ada hal-hal lainnya dapat hadir pada hari Jumat ini. Saudara, mari kita berdoa pada untuk St. Petra. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk persiapan bagi Ibu Yung-Yung di dalam menyiapkan bahan pada hari Jumat ini. Kami mau berdoa, Tuhan, berdoa bagi hamba-Mu di dalam segala persiapannya. Kau boleh berbicara kepada dia di dalam segala materi yang disiapkan, boleh sekali lagi menjadi berkat, ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di ICLE. Kami mau berdoa, Tuhan, agar sungguh, ya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan dan juga mendorong jemaat-Mu untuk dapat mereka melayani Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan bagi jemaat-Mu dapat menyempatkan waktunya, mereka dapat hadir secara online, dan mereka boleh ya Tuhan diberkati, dan Kau boleh menggerakkan hati mereka untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sarana-prasarana yang akan dipakai lewat Zoom, dan juga nanti hal-hal teknis lainnya Tuhan. Kalau boleh menolong campur tangannya Tuhan, agar seminggu semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, mari kita mau berdoa bagi komunitas-komunitas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap dari kita, kita mempunyai komunitas yang berbeda. Mungkin tidak hanya di gereja saja, saudara, bisa saja di keluarga saudara kita berbeda-beda. Lalu saudara mungkin ada teman-temannya beda-beda semua. Ya, kita semua orang mempunyai teman-teman yang berbeda, tempat tinggal kita berbeda, ya. Nah, saudara, kita Tuhan tempatkan kita itu sudah dengan secara spesifik, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita itu boleh menjadi berkat bagi mereka, tempat kerja mereka, di keluarga dan dimanapun. Saudara, kita doakan untuk Tuhan boleh memakai setiap kita di dalam tutur kata kehidupan kita, boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita juga mau doakan saudara bagi mereka yang mungkin belum mengenal akan Tuhan. Mari kita ingatkan mereka, kita sebut nama mereka, dan juga kita bisa berdoa bagi mereka untuk keselamatan dalam kehidupan mereka. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah boleh menempatkan kami di dalam komunitas yang berbeda-beda di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap komunitas yang kami ada pada saat ini di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam dimanapun ya Tuhan Kau tempatkan. Pertemanan-pertemanan yang ada Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar sungguh lewat kehidupan kami, dalam tutur kata tingkah laku kami, ya Tuhan agar kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Kau boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh dalam kehidupan kami pun keselamatan itu boleh tersampaikan. Lewat berita firman Tuhan itu dapat Kau pakai ya Tuhan, mereka bisa mengenal akan Kristus. Kami bagi berdoa bagi mereka ya Tuhan, di mana Kau tempatkan komunitas kami, yang mungkin dari banyak dari mereka yang belum mengenal akan Kristus. Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh menggerakkan hati mereka, agar mereka boleh sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang di Amerika. Saudara, kita mau berdoa khususnya bagi para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, agar dapat memberikan kesaksian hidup yang baik. Bapak-Ibu saudara, kalau saudara melihat berita, terkadang ada banyak sekali para hamba Tuhan atau mungkin para pemimpin-pemimpin gereja yang tidak memberikan kesaksian hidup yang baik. Akhirnya yang malah menjadikan banyak orang jadi tidak percaya kepada Tuhan. Banyak akhirnya mereka meninggalkan gereja karena kesaksian hidup para pemimpin itu tidak baik. Saudara, kita doakan untuk para pemimpin-pemimpin gereja, para hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil, khususnya di Amerika ini, saudara, agar sungguh mereka menjadi saksi yang baik dalam gereja yang Tuhan tempatkan. Saudara, kita juga doakan agar gereja-gereja itu tetap bersatu, memiliki kesatuan, tidak saling ada konflik, tidak saling ada perpecahan. Kita doakan agar gereja tetap bersatu. Saudara, kita juga mau berdoakan yang terakhir adalah bagaimana generasi-generasi muda di Amerika. Saudara, mungkin ada banyak sekali anak-anak generasi muda mereka bisa meninggalkan gereja atau tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita doakan akan hal ini. Kita sama-sama berdoa bagi generasi muda. Atau mungkin saudara pada saat ini ada juga anak-anak saudara, cucu saudara, kita bisa doakan mereka, generasi-generasi mereka sebagai penerus saudara, mereka dapat mengenal akan Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka.
Mari saudara, kita akan doakan beberapa pokok doa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang berada di Amerika. Kami mau berdoa Tuhan bagi para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, majelis, pengurus yang melayani, yang telah Kau panggil di Amerika. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar sungguh di dalam kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah segala pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan jika banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau mungkin para pemimpin gereja yang tidak menjadikan hidup mereka kesaksian. Itu mungkin ada banyak hal yang tidak baik dilakukan. Ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan dalam setiap para pemimpin ini, agar sungguh ya Tuhan mereka tetap mengasihi Tuhan dan menjauhi diri mereka dari dosa-dosa yang ada, dan sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya boleh berimpact kepada jemaat dan juga masyarakat sekitar. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja untuk kesatuan di dalam gereja, dan kami mau berdoa Tuhan agar tidak terjadi perpecahan di antara tubuh Kristus. Namun ya Tuhan, Engkau sebagai kepala gereja, Kau boleh menjadikan seluruh jemaat-Mu menjadi satu, karena kami semua adalah tubuh-Mu ya Tuhan, tubuh Kristus. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya bagi generasi-generasi muda, di mana mungkin ada banyak pada saat ini juga meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, dan tidak menjadikan-Mu sebagai yang terutama. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi mereka, agar sungguh Kau boleh membangkitkan kerohanian mereka, dan mereka boleh mengenal akan Tuhan, dan bagi para orang tua ya Tuhan, agar sungguh mereka juga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan agar seluruh generasi muda di Amerika ini boleh mengenal Tuhan, menjadi juru selamat pribadi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Saudara, kita terus doakan untuk perekonomian yang pada saat ini, dan juga saudara kalau melihat harga gas yang tinggi, ya kita doakan agar tetap stabil, ya harga gas bisa turun kembali, mungkin harga-harga yang naik, banyak hal yang mungkin mulai kita rasakan ketika kita mungkin berbelanja, ketika kita pergi keluar makan, kita mulai berasa bagaimana banyak hal sudah terasa lebih mahal. Saudara, kita doakan untuk negara ini, bagi kestabilan negara ini, khususnya di bagian ekonomi, agar Tuhan boleh menolong campur tangan. Saudara terus doakan untuk keamanan di Amerika, agar Tuhan terus boleh menjaga dari adanya banyaknya shooting-shooting yang terjadi. Kita doakan agar Tuhan boleh menjaga anak-anaknya. Saudara, kita juga berdoa untuk beberapa waktu ini ada berita bahwa adanya outbreak untuk ya terkena hepatitis, saudara ya. Nah, saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memulihkan bagi mereka yang terkena hepatitis outbreak ini. Ada saudara, kita doakan akan ketiga hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara ini dalam tangan-Mu, di mana pada saat ini ada banyak sekali perekonomian yang mungkin tidak stabil, harga gas yang masih tinggi, Tuhan. Dan juga mungkin ada banyak hal-hal yang terasa cukup mahal sehingga berdampak dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, agar Kau boleh menolong campur tangan di dalam setiap perekonomian yang ada, dalam banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti ya Tuhan, namun Engkau campur tangan agar segala sesuatunya boleh stabil dan juga baik ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan agar juga untuk keamanan di Amerika ini, kami berdoa agar Engkau boleh menolong campur tangan, agar Tuhan tetap menjaga ya Tuhan anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi. Kami juga mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh memulihkan pada saat ini ada beberapa orang yang terkena hepatitis outbreak ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menjaga, Kau boleh menolong, memulihkan bagi mereka yang terkena sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soal yang terakhir, mari kita berdoa untuk Rope Elementary School. Saudara sudah mendengar berita pada minggu lalu bagaimana anak-anak, ya banyak sekali belasan anak itu sudah Tuhan panggil. Suara kita terus tuangkan bagi mereka, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga berduka, di mana mereka hati mereka mungkin begitu sedih akan kejadian ini. Saudara, kita doakan agar Roh Kudus boleh menghibur dan menguatkan mereka. Saudara, kita juga doakan bagi anak-anak, orang tua, teman-temannya yang pada saat itu sekolah yang terkena dampak akan hal ini. Mereka yang mungkin merasa trauma dan khawatir di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh campur tangan, memberikan kekuatan bagi mereka. Mari sama-sama kita berdoakan hal ini.
Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bagi mereka yang di Rock Elementary School, saudara, di Texas, dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami kedukaan, bagi mereka yang begitu sedih atas peristiwa-peristiwa yang terjadi ini Tuhan. Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada mereka yang terluka, bagi mereka yang sedih, yang berduka, ditinggalkan. Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan juga bagi para anak-anak, bagi mereka orang tua yang mungkin trauma akan insiden ini, mereka yang khawatir ketika membawa mereka anak mereka ke sekolah, ya Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, Kau boleh memberikan mereka kekuatan, dan Kau boleh memulihkan mereka ya Tuhan dari rasa-rasa khawatir ini, trauma-trauma mereka yang hadapi Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh percaya di dalam situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan semua keluh kesah kami, segala pergumulan, kesulitan yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau adalah batu, gunung batu kami yang teguh, yang kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Campur tanganlah Tuhan di dalam setiap persoalan kami, dan kami yakin percaya bahwa Engkau mempunyai rancangan indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saat ini kita akan mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri kebaktian doa kita. Mari kita katakan pujian, ajarku mengerti. Biar kita semua boleh mengerti arti janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Bye.
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Bapa-Ku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan kehendak-Mu, terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak-Ibu Saudara, di dalam grup WhatsApp ISCLI, saudara sudah ada buklet doa, saudara dapat gunakan ini, yang dapat kita pakai menjelang hari Pentakosta, saudara, pada hari Minggu ini. Dan renungan-renungan yang ada, saudara, mari kita gunakan setiap sarana yang ada, saudara, untuk pertumbuhan kerohanian kita. Berikutnya, saudara, pada hari Jumat ini, artinya dua hari lagi ya, saudara, ya, kita akan sama-sama ada Saint Petra, kita akan belajar, saudara, tentang pengertian mengapa kita itu sebagai orang percaya untuk melayani Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya, saudara, Tuhan telah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani setiap bagi orang percaya tanpa terkecuali. Dan Tuhan mau untuk kita sebagai orang percaya untuk juga melayani untuk membangun tubuh Kristus. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara,
pada hari Jumat ini kita juga mau belajar lebih dalam lagi. Nah, saudara yang akan membawakan tema pada hari Jumat ini adalah Ibu Yumyung. Saudara, kita doakan untuk segala persiapannya dan juga saudara siap sempatkan saudara waktu ini agar kita sama-sama dapat hadir. Hari Jumat, tanggal 3 Juni, jam 8 malam, link nanti akan diberikan saudara di dalam grup WhatsApp ICLA. Saudara tinggal klik saja untuk mengikutinya. Bapak-Ibu saudara, pada tanggal 26 Juni, hari Minggu, jam 10 pagi, saudara, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita ke-15, saudara, ya. Ini kita perlu bersyukur dan bersuka cita, saudara, karena kita sebagai gereja telah merasakan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan tahun demi tahun pada tahun ke-15 ini, saudara. Nah, saudara, temanya adalah Grace Upon Grace, yang akan berbicara adalah Pendeta Joseph Tong. Saudara, kita sama-sama hadir, saudara, dan saudara perlu RSVP, saudara, kepada Bapak Yusamudro. Dan lokasinya, saudara, akan ada di Seraton, saudara, ya. Jadi, saudara, jangan lupa catat tanggal ini, saudara, ya, dan juga, saudara, langsung, saudara, bisa langsung WhatsApp kepada Bapak Yusamudro, atau nanti pada hari Minggu nanti, saudara, dapat mendaftarkan diri ada. Saudara, jangan lupa hadiri ibadah ini, dan kita sama-sama merayakan akan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baik, saudara, demikian warta pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu pada hari Jumat ini. Salam San Petra. Tuhan Yesus memberkati. When you can't trace his hand, trust his heart.
taken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust. Trust His heart.